10 tahun, 10 tahun ya. Sekarang masih aktif kerja atau ada aktivitas? Sekarang enggak, dulu dagang. Oh, dulu dagang, oke. Yeah. Oke, okay. Okay. Nah mungkin Bu Susi bisa cerita nih, seperti apa kronologi kejadiannya segala macamnya ya. Gimana gitu ya, kok gak bisa berantakan dan kaki aja kan udah
dan kita kan sekarang nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Nah, dari pertama sampai kedua kami menjaga pola makan atau olahraga teratur apa segala macamnya. Pola makannya sih biasa aja sih, cuma kalau olahraga enggak. Terus setelah itu, kalau stroke yang pertama kan disuapin makanan masuk semua nih. Nah, stroke yang kedua itu apa keluar gitu loh, kayaknya bom-bom itu makanannya. Terus sama air liurnya juga keluar. Jadi saya kan melihat itu jadi pingin nangis ya. Gimana gitu loh. Terus kan dia juga kan gak bisa ngomong. Dia tuh mau ngomong sesuatu ke saya tuh gak ngerti gitu. Mau ngomong apa gitu. Terus ya udah kan biasanya waktu sehat kan main bisa ngetik di WA ya. Ngetik di WA jadi saya udah handphone gitu. Handphone tuh kan jadi pakai tangan yang kiri. Nanti ketik deh gitu kan. Ternyata gak bisa juga. Terus akhirnya saya pakai kertas tuh. Pakai kertas saya tulis dari A sampai Z. Coba deh mami, gitu. Mungkin kan saya mikir kata tulisannya kecil, kan bikin yang pakai kertas yang tulisannya besar kan, bisa nunjuk gitu kan. Ternyata gak bisa juga Bapak Ibu. Jadi mau yang ngomong gitu, tapi gak bisa, gak sampai yang gitu, tunjuk-tunjuk aja gak bisa. Jadi saya kan gimana ya? Susah gitu loh, makanya ya tuh saya cuma bisa cepat doa supaya kami cepat sembuh gitu. Kami gitu salah satunya ada saudara dari Jakarta. Dia beri nutrisi sel sama fisioterapi gelombang elektromagnet ya di kepala. Makanan untuk sel. Terapi gelombang. Ya, terapi gelombang. Begitu stroke yang kedua ya? Ya, stroke yang hari kedua. Okay. Nah, habis itu kan udah nih. Ternyata Bapak Ibu di hari kedua kan itu diminumin nutrisi sel itu yang dari saudara saya itu selama 2 hari kan ya. Sehari 3 kali. Cara minumnya langsung di... Itu 1 sendok ditaruh di air segelas ini. Nanti itu dia mengendap dulu. Disuapin ke mami? Iya. Terus setelah 2 hari ternyata puji Tuhan terjadi mujizat. Mami saya bisa menggerakkan tangannya ke atas. Oh. Iya, terus bisa bicara. Udah gak gitu lagi. Memang dia belum sempurna gitu mbak, masih terbata-bata ngomongnya. Terus banyak kosakata yang lupa. Tapi udah mujizat banget lah, puji Tuhan gitu. Jadi saya langsung telepon ke saudara saya, cari tahu itu nutrisi untuk sel itu belinya di mana. Langsung saya pesan berapa botol gitu. Itu makan diminum ke maminya itu sehari berapa kali? Yang waktu pertama sehari 3 kali. Tapi waktu saya telepon kan katanya itu boleh lebih dari 3 kali. Ya. Karena lihat kondisinya membaiknya cepat, jadi saya kasih lebih banyak 4-5 kali. 1 hari. Iya, saya takut di itu dibubur ada bisuknya. Yang 3 kali itu di air. Dan ternyata setelah 5 hari, saya cerita dulu ininya ya, apa namanya, habis bisa digerakkan tangannya itu, saya itu ngajarin kami, semua sekeluarga ngajarin kami baca dari awal itu, ajak ABC sampai C gitu kan. Pertama kami suruh ngikutin ABC gitu. Terus akhirnya kami suruh ngomong sendiri bisa.
terus merangkai kata, akhirnya merangkai kalimat. Terus saya ajarin juga, mami ngomong misalnya mami mau makan, mami mau tidur, lapar, apa gimana. Saya komunikasinya biar gampang. Dan puji Tuhan setelah 5 hari, mami bisa ngomong lancar seperti orang normal. Mami dirawat di rumah sakit selama seminggu. Waktu itu, waktu pulang itu mami kondisinya belum bisa duduk dan belum bisa jalan sih. Nah, terus kan saya kerja di Jakarta, jadi waktu mami udah boleh pulang dari rumah sakit, saya balik ke Jakarta. Yang jaga adik saya yang cowok yang menyimpan di rumah. Kita ada video ini, kondisi waktu kapan? Ini tuh udah bisa aku ngomong ini. Ini video ya? Video? Baik. Bagus banget. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau undang